Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Selamat datang, selamat mendengar ke podcast Kerusi Goyang. Kerusi itu tidak selalunya kukuh, tidak selalunya utuh. Kadang-kadang ia bergoyang juga. Kerusi Goyang mengupas isu-isu semasa masyarakat supaya menjadi iktibar dan panduan untuk kita. Kerusi itu tetap bergoyang. Selamat datang ke Kerusi Goyang. Setelah 7 episod yang berlalu, hari ini episod yang ke-8, kita akan menutup tirai untuk musim ini. Jadi untuk menutup tirai kali ini, kita bawa seorang yang lebih special, lebih yang dikenali di Astro, Saudara Morgan. How are you? Saya masih terkejut, doktor. Jadi bidan terjun, tapi masih terkejut dengan peranan saya sekarang. Sebelum tu, Saudara Morgan, saya kenal Saudara Morgan, tapi pendengar kita mungkin tak kenal. Lagipun Saudara Morgan ni dia tak nak tunjuk muka dia nanti, jadi orang tak tahulah siapa dia. Boleh kenalkan diri sikit lah, okay. Apa yang Morgan buat di sini? Saya dah dekat 20 tahun bekerja dalam bahagian berita Astro Radio News. Okay. Bermula daripada pembaca berita, selepas tu jadi editor, dan sekarang jadi ketua social media, media sosial Astro Radio News. Pasal tu suara dia, tone dia lain sikit, sedap sikit dengar. Pasal dia serius sangat, suara dia serius. Pasal dia bekas pembaca berita. Jadi kalau boleh gambarkan lah, di luar, kalau pembaca-pembaca berita di apa, kalau kita tengok di TV, semuanya smart-smart, handsome-handsome, kacak-kacak, sado-sado. Jadi bayangkan Saudara Morgan kita ni bagaimana. Kerana Morgan tidak akan keluarkan mukanya, jadi saya minta pendengar kita boleh gambarkan. Kan apa ni, show off. Tapi sebab saya memang dah biasa dengan behind the scene, dan belakang tabir, saya janggal sedikit untuk nak tunjuk muka tahun ni lah. Jadi pendengar boleh faham lah kategori dia tu. Kalau daripada 10 tu, mungkin kategori dia 9.9 lah, kekacakan yang ada pada Saudara Morgan. Jadi Saudara Morgan, jaga social media di Astro. Mencabar atau tidak? Mencabar, sangat mencabar. Sebab kalau saya nak recall sikit, tahun lepas yang saya mulakan revamp untuk social media bahagian berita, dah lama dah ada social media, tapi kita punya fokus tu serius yang sepatutnya lah. So tahun lepas yang I start dia punya revamp, dan syukurlah dah dalam setahun ni banyak peningkatan, banyak improvement, sehingga kan kita for the first time dalam sejarah 25 tahun bahagian berita Astro Radio, kita tubuhkan sendiri, kita ada social media team sendiri dalam bahagian berita. First time, tak pernah kita ada. So benda itu membantu kita, membantu Astro Radio News dalam penyampaian berita, especially last year PRU, memang membantu sangatlah. Dan sekarang kita bersedia untuk hadapi satu lagi cabaran PRN. Sekarang kita ada penghususan dalam bahagian berita, ada penghususan untuk on air, ada untuk social media. Kalau sebelum ni one man show, semua benda kita buat. Editor jadi, social media punya guy, semua benda campur. Sekarang semua ada pengkhususan, dan kerja jalan dengan smooth. Termasuklah kerja sebagai content creator lah ni. Yes, content creator sekarang, since dah jadi head of social media, kena create content every day. Mencabar, tapi sesuatu yang secara peribadi saya sangat suka. Idea tu mana datang? Menjawab soalan ni ikut secara peribadilah. Peribadi mungkin senang untuk bagi saya, sebab latar belakang dah dekat 20 tahun dalam bahagian berita. Hari-hari menghadap pelbagai situasi, pelbagai statement, pelbagai kerenah kan. So dah ada dalam kepala dah. Even nak, bila nak kita nak prepare untuk PRN, kita dah tahu, okay, benda mana yang kita kena dahulukan, benda mana yang kita tak boleh sentuh, benda mana yang risky kita kena jaga-jaga, kena ada dalam kepala. Jadi kalau ikut suasana semasa ni, media sosial ni lebih penting rasanya daripada arus-arus lain lah. Boleh setuju? Yes, sangat setuju. Dan balik kepada apa yang saya bagi tahu tadi, bila kami selepas 25 tahun kami tubuhkan sendiri social media team tu, itu sendiri sudah menggambarkan betapa pentingnya social media sekarang.
saya sekarang dah ada team sendiri untuk social media dan memudahkan, sebenarnya benda ni memudahkan kerja saya untuk create content untuk social media. Kita sebelum ni ada Facebook dengan Twitter. Last year kita dah start dengan TikTok. Sekarang ada apa benda yang Instagram tu, Threads pula. So cabang dia hari-hari naik. Jadi kalau kita lihat media sosial ni, kalau dikatakan sebagai satu elemen yang cukup penting dalam orang kata menyampaikan maklumat lah, kita kata menyampaikan maklumat, pada masa yang sama dia dalam berbentuk hiburan, dan pada masa sama juga manusia ketika ini semua hidup dalam keadaan pantas. Maklumat yang nak disampaikan harus dalam bentuk hiburan dengan keadaan yang cepat. Jadi untuk melakukan perkara-perkara ini kadang-kadang sukar, kerana kita kalau ikut pada usia kita lah, seremogen usia kita lah, ini banyakannya adalah generasi-generasi baru, generasi-generasi yang mana orang kata mungkin pada anak cucu kita lah. Tapi kita ni, kita pula diberi peranan tugas agak penting untuk mengetuai satu bahagian bidang yang mungkin yang tidak pernah kita terfikir, terlintas atau terbelajar. Saya sebut ter kerana tak ada elemen belajar benda ni. Dia kena orang kata ambil sana sini. Hanya dunia yang sekeliling kita yang menjadi universiti untuk kita dapatkan ilmu ini. Jadi bagaimana saudara Morgan pick up ilmu baru ini yang mana orang kata beyond our age, untuk kita sama-sama menyelusuri kehidupan orang-orang muda ni? Sebabnya soalan ni sangat sesuai untuk saya. Saya punya pengalaman macam tu. Secara jujur, dunia social media dengan Morgan begitu jauh. Okey. Macam Perlis sampai Sabah. Ayo, jauh tu. Gap tu sangat jauh. Saya tidak tahu apa pun pasal media social. Okey. Saya tidak tahu beberapa fungsi basic dalam Facebook. Okay. Macam mana share, macam mana tag orang. Okay. Even benda-benda ni I tak pernah tahu. Okay. Tetapi sebagai editor berita, I kena tahu benda-benda ni sebelum I bagi arahan, sebelum I bagi assignment, sebelum I hantar sesiapa pergi cover story dekat luar, I kena tahu benda-benda ni. I tak boleh bergantung kepada orang lain setiap masa. So ada satu turning point. Ada satu tahap tu I fikir I kena belajar juga. I kena paksa diri I belajar. Dan I belajar daripada macam mana yang doktor sebutkan tadi, staff-staff muda yang social media savvy, yang masuk kerja saja dia orang dah tahu semua dah macam mana buat live, macam mana buat content yang boleh create ni semua. So I belajar sikit-sikit, I belajar sikit-sikit, dan sebab itu sekarang bila I jadi head of social media, masih ada kawan-kawan yang kadang-kadang sindir secara sinis. Wah, daripada seorang uncle boomer sekarang jadi ketua social media. Eh, ni menakjubkan. Saya nak kena tengok follower Uncle Morgan lah. Follower dia ada juta-juta tak? So, itulah. Itu proses yang saya, yang kadang-kadang saya sendiri rasa benda tu pembaharuan yang berlaku dalam diri saya. Sebab bila orang tanya, oh, saya dah 20 tahun dalam bilik berita, macam macam statik. Oh, tak naik. Kalau kita melihat, saya dah memperbaharui diri saya daripada seorang yang langsung tidak tahu sedikit pun pasal media sosial. Sekarang jadi ketua social media. Which means I kena prepare, I kena bersedia dengan segala knowledge yang perlu ada. Even sekarang bila Threads sudah masuk, I belajar. Sebelum staff saya tanya, I belajar. Okay, ni Threads saya, oh, ni pengganti, ni saingan untuk Twitter. Apa yang kita kena buat, apa kita punya konsep selepas ini. Kita nak treat Threads ni macam Twitter ke, atau lagi mudah sedikit. So benda-benda ni I prepare, I prepare lah. So untuk berhadapan situasi ni, beginilah pembelajaran dari setiap hari dan daripada golongan muda, staff-staff muda ni. I belajar banyak. Jadi untuk staff-staff muda yang apa bawah saudara Morgan ni, syarat utama ni dia kena pandai jugalah media sosial ni. Kena savvy lah. Kalau tak, kita pun tolak dia ke tepi lah kan. Sekarang benda tu sebab setiap kali kita ambil orang baru untuk kerja, itu antara kriteria, antara syarat yang kita tetapkan. Tapi kita tak lah wajibkan. Tapi ada kelebihan lah. Siapa yang social media savvy ada kelebihan. So kita boleh menggunakan pengetahuan mereka bila masa yang kita perlukan. Dan yes, kita fokuskan social media, tapi kami akan pastikan, saya secara sebagai ketua pastikan, tidak semua konten tu berciri serius. Sebab bila dah masuk social media, live dia
sedikit berbeza. Walaupun kita berasaskan news, benda yang serius, tapi saya kena pastikan apa yang kita letak dalam social media tu sampai kepada semua lapisan masyarakat. Okay. Daripada muda sampai tua, daripada yang kerja pejabat, sampailah budak-budak college, budak sekolah. So benda-benda ni yang I kena pastikan berlaku. Kalau nak sampai, maknanya basic dance TikTok tu kena tahu juga. Kalau tidak, tak sampai juga Uncle Morgan ni. Okay, tapi saya nak fokus sedikit tentang media sosial ni. Ramai orang kata media sosial ni kebanyakan kita guna untuk marketing. Sama ada orang kita gunakan untuk perniagaan ataupun orang kata marketing untuk diri sendiri. Ramai figura-figura yang menjadi orang kata influencer daripada media sosial ini. Dan influencer-influencer ini memang boleh mempengaruhi pemikiran mereka yang menonton atau membaca media sosial mereka. Jadi kalau kita nak fokuskan ketika ini, Saudara Morgan, kita hampir dengan pilihan raya negeri, media sosial ini merupakan salah satu elemen, saya istilahkan di sini quote-unquote campaign yang digunakan oleh parti-parti politik ataupun individu-individu yang terlibat dalam politik untuk memasarkan ideologi mereka supaya dapat menarik perhatian daripada pembaca ataupun penonton pada media sosial tersebut. Tetapi persoalan yang saya nak timbulkan di sini ialah tentang etika penggunaan media sosial ini. Ramai orang menggunakan media sosial ini adalah sekadar untuk menyebarkan propaganda, menyebarkan satu-satu orang kata mencuit hati perasaan yang menghasilkan perspektif sama ada positif kepada partinya dan negatif kepada parti yang lain. Adakah Saudara Morgan melihat benda ini sebagai sesuatu yang sehat yang sedang berlaku dalam negara kita? Persoalan yang patut dikupas dan difikirkan dan perlu ditangani oleh semua pihak terlibat, sebab seperti yang doktor kata tadi, ya betul, social media satu alat yang sangat wajib perlu ada masa kini, tetapi kadang-kadang kita lebih limit dia. Kita hilang kita punya kontrol, benda tu jadi yang tak sihat. So nak jawab terus, memang tidak sihat. Apa yang berlaku kebanyakan masa tidak sihat. Ramai yang menggunakan social media ni sebagai satu benda untuk menyampaikan sesuatu perkara dengan kadar yang cepat. Benda tu betul, tak salah. Itulah social media punya peranan, salah satu peranan social media. Tetapi ada juga yang menggunakan untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan berita yang belum ada kesahiaannya. Belum ada pengesahan daripada pihak berkuasa ataupun orang persorangan. Apa yang dia rasa, dia terus luahkan. Apa yang dia nampak, dia pergi share. Apa yang dia dapat dalam WhatsApp, dia pergi kongsikan. So mereka tidak mengamalkan etika. Etika itu, bila mereka masuk dalam media sosial, tak kira apa platform, etika itu yang kurang. Itu yang menyebabkan pelbagai masalah. Kadang-kadang benda ni bukan hanya berlaku dalam kalangan mereka yang kurang berpengalaman, benda ni berlaku dalam kalangan mereka yang berpendidikan, ada latar belakang yang tinggi, yang kuat, latar belakang pelajaran yang tinggi, ada juga pelajar terlibat. So itu yang saya cakap, mereka terlalu excited. Bukan saya nak cakap mengejar, tetapi mereka bila masuk media sosial ni, benda dunia glamour tu boleh dah menghantui diri mereka. Sebab tu mereka lebih kepada output dia, lebih kepada apa yang akan berlaku sekiranya mereka share sesuatu, kongsi sesuatu yang benda panas. Tapi bagi saya pula, saya melihat betul untuk parti-parti politik ni, dia memerlukan kepada media sosial ni. Kalau dan kalau kita lihat istilah sekarang ini, mereka juga mempunyai cyber trooper yang memperjuangkan ideologi mereka. Kadang-kadang apa yang dia menceritakan itu adalah cerita yang bagi saya, saya katakan bukan tidak benar, tapi tidak menceritakan kebenaran keseluruhannya. Dia ambil sikit-sikit kan, yang boleh orang kata menyebabkan orang pergi teruja untuk membaca dan menghasilkan orang kata
propagatif terhadap sesuatu perkara. Hmm. Tapi pada masa yang sama, saya merasakan bahawasanya kemeriahan pilihan raya ini tidak akan dirasai kalau mereka ini tiada. Mereka-mereka ini juga yang menghasilkan suasana seperti hari raya lah. Hari raya, yes, kalau tak ada lampu, tak ada pelita, tak ada main bunga api, hari raya tu rasa, yes, macam bukan hari raya. Pilihan raya ini juga, kalau tak ada mereka-mereka yang menghangatkan suasana juga, bagi saya tak meriah. Tapi kadang-kadang kita alpa bahawasanya kemeriahan yang kita cetuskan daripada apa yang kita laksanakan di media sosial itu boleh menjadi kemusnahan kepada negara. Komen Saudara Morgan. Okey, betul. Sangat-sangat setuju dengan komen doktor. Kemeriahan itu penting dan saya setuju juga kalau masa PRN atau PRU, mana-mana pilihan raya, sekarang kempen banyak yang fokus kepada media sosial. Kalau dulu media-media tradisional, kempen dari rumah ke rumah, dari telinga ke telinga, ceramah, rapat umum. Sekarang banyak fokus dia kepada media sosial sebab capaian maklumat tu lagi wide. Capaian tu lagi tinggi. So, sebab itu, semua parti politik menjurus ke arah itu, menguatkan jentera masing-masing untuk berperang dalam media sosial. Dan alat ataupun hasil konsep itu, berperang di media sosial, lahirlah cyber trooper ni. Okay. Dan sebenarnya kalau lihat satu sudut, mereka memang memeriahkan kempen-kempen pilihan raya. Okay. Benda tu kadang-kadang bila kita tengok seronok juga. Tetapi kalau ia sekadar perbezaan pendapat, melibatkan perbezaan pendapat, highlight, senaraikan pencapaian parti politik, sama ada dia kalau-kalau parti kerajaan, senaraikan pencapaian dia. Kalau parti pembangkang, senaraikan benda-benda yang dia lakukan dalam memperbetulkan kerajaan itu. So, benda-benda begini yang cyber trooper boleh highlight. Kalau kita katakan bahawasanya cyber trooper ini adalah satu pekerjaan yang harus berbayar, setuju? Kalau saya cyber trooper, orang tanya soalan itu dekat saya, saya akan say yes, bayar saya. Bayar saya, saya akan kerja. Ini perkhidmatan ya? Perkhidmatan yang sebab, betul juga. Kenapa? Dari segi satu sudut, cyber trooper ni bukan setakat update social media dengan maklumat yang diberikan. Kita katalah parti politik tu swap orang tu, okay, update masalah, dan dia jadi tukang update sahaja, bukan. Cyber trooper ni dia panglima perang. Okay. Masuk dalam Facebook, katakan. Dia kena senaraikan kelebihan parti dia, senaraikan kecacatan parti pembangkang ataupun bekas parti kerajaan. So dia kena ada maklumat. Dia kena jadi panglima perang untuk mematahkan segala serangan pihak lawan. Dia kena kerja berdasarkan apa yang diberi, dan dengan knowledge dia sendiri dia kena mempersiapkan diri dia dengan segala pengetahuan yang ada untuk mematahkan serangan lawan. Jadi wajarlah dia dibayar. Kalau sebut pasal perang ni, istilah yang kita gunakan ialah keyboard warrior, panglima, yes, papan kekunci. Jadi kita lihat bahawasanya kebanyakan keyboard warrior kita ni memanglah dia dibayar untuk melaksanakan tugas mereka. Tapi kadang-kadang saya merasakan penceritaan media sosial itu memerlukan kepada istilah saya ya, Zara Morgan, soul. Yes. Perlu ada jiwanya, yes, juga. Dan kita baca pun penceritaan tersebut, kita boleh tahu bahawasanya penceritaan tersebut tidak ada soul ataupun ada soul. Dan kadang-kadang saya merasakan mereka-mereka yang bermain media sosial ini lebih kepada yang istilah saya tadi, berbayar, kerana tidak punyai soul, tidak punyai perasaan, tidak punyai jiwa dalam ulasan ataupun daripada paparan di media sosial mereka ini. Dan kadang-kadang saya terfikir juga, mereka yang bermain media sosial ini, maksudnya pasti lagi mereka mengundi siapa. Mungkin dalam konten-kontennya menjurus kepada satu parti. Tapi kalau kita merasai, menjiwai pengolahan-pengolahan mereka itu, mungkin dia tidak memihak pada parti tersebut. Jadi saya merasakan juga media sosial ini, bagi saya lah, kalau berbayar dan tidak punya soul, tak ada makna juga. Yes, itu pun poin yang perlu difikirkan. Sehebat manapun seorang, sehebat manapun ni, kalau penyampaian dia tak ada, dia tidak menjiwai. Ya, menjiwai. Menjiwai perkara pokok yang perlu diceritakan. Yes, saya setuju, dia tidak akan sampai kepada, betul, orang di luar. Jadi saya pun merasakan bahawasanya walaupun kita berada di zaman IT ini, Saudara Morgan, dia masih memerlukan kepada orang kata penghayatan. Yes. Dan penghayatan tu memang kita susah nak cari, tetapi perlu ada, kerana zaman sekarang ini
jiwa-jiwa kita ini cepat merasai sama ada ikhlas, tak ikhlas, buat-buat cerita, saja-saja nak propa ataupun memang sekadar nak glam, nak glamour. Kadang-kadang kita lihat konten-konten yang sedia ada, dan saya tidak mengatakan tentang Astro News Radio yang ada konten-konten yang merapu ni. Astro News ni nampak gaya ni macam konten yang very informatif, tahniah diucapkan. Tapi kita pada masa yang sama jangan lupa elemen hiburan dalam menyampaikan maklumat, kerana ketika ini tiga elemen yang saya sebutkan tadi, dia memerlukan pada informasi, dia memerlukan pada hiburan, dan dia memerlukan kepada kecepatan. So media sosial ni memerlukan tiga elemen ini. Kalau kita hanya nyampaikan informasi tanpa ada hiburan dan juga masa yang yang cepat, maka orang tak akan layan media hiburan, media sosial kita. Yes. Betul tak tu? Betul, betul. Sangat sangat setuju, sebab kita kena melihat daripada tempat orang lain juga. Mm-hmm. Contoh, sebagai contoh, saya dari bahagian berita. Katalah setiap maklumat, setiap perkara yang kami sampaikan dalam media sosial, nada dia serius. Katalah kami keep the konsep itu. Okay? Sesuatu yang serius. Semua maklumat disampaikan dalam bentuk yang serius. Kami tak akan pergi jauh. Saya tahu, department saya tahu, dan budak-budak saya semua tahu. Kita kena pelbagaikan, dan saya setuju dengan apa yang tiga perkara doktor cakap. Kita kena cepat, yes. Kita kena tepat dalam masa sama. Benda tu serius, yes. Di mana perlu. Okay? Tak perlu setiap masa benda yang disampaikan tu bernadah serius, benda yang bukan semua orang boleh menghayati. Macam perkara yang tadi doktor sebutkan, ada kalanya kita perlu sampaikan, sebab target audiens kami adalah semua. Kecuali kita dah set, okay, Astro Radio News ataupun bahagian berita kami, kami hanya memfokuskan golongan 40 ke atas, then itu lain, kami boleh ikut suka kami. So semua lapisan masyarakat, semua lapisan pendengar adalah target audience kami. So kami kena deliver untuk semua orang. So sebab itu, perkara yang berkaitan hiburan yang tiada kontroversi, so ada guidelines dia yang tiada kontroversi, tidak begitu gosip perkara-perkara selain daripada benda-benda ini, kami akan still fokuskan, sebab kita ada audience yang special audience for that. Sebab itu kami panggil pusat sehenti. Astro Radio is a one stop center. So dia tak boleh lagi menyampaikan berita dalam keadaan stereotype seperti dulu-dulu. Yes, sangat setuju. Tak ada orang nak dengar dah rasanya kalau kita macam itu. Tak ada. So kalau kita selepas ini, katakan dah kita pakai AI, kita pakai robot saja menyampaikan maklumat kita menggunakan media sosial, di mana kita selepas ini? Itulah cabaran yang bukan saja kami, semua media yang perlu hadapi kenyataan ini. Dan ada juga persoalan yang diberikan kepada kami, bagaimana nasib kita selepas ini. Katalah diambil alih oleh AI, apa nasib kita? Jawapan saya senang saja, bersiap sedialah. Tetapi sebelum kita mengalah kepada AI, sebelum kita tunduk, kita kena lawan. Maksud dia, dari segi mana? Kita kena pelbagaikan kita punya penyampaian. Kita kena bagi a variety of penyampaian kita, cara-cara kita. So benda tu boleh kekal relevant. Tapi benda-benda ni sebenarnya dia tak lama. Dalam 2-3 tahun berubah. 2-3 tahun berubah. Kalau kita tengok dululah, kita kata zaman-zaman Facebook dulu, sebelum Facebook pun kita ada MySpace dan sebagainya. Akhirnya berkubur, dan kita pun takut juga apa yang kita laksanakan sekarang ni, kerana kepatasan zaman tu. Kita tak tahu 2-3 tahun lagi mungkin benda lain yang muncul. Kita ni bersedia ke untuk berubah dan cepat berubah? Risau juga. Sebab cabaran AI pun baru bermula. Kita kena, betul lah, kita kena bersiap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Sebab tu saya memberi nasihat kepada staff-staff saya, suka tak suka, hendak tak hendak, kita kena prepare. Kita kena berubah. Berubah dari segi menyediakan pengetahuan, menyediakan kita menghadapi perkara ini, menyediakan kita dengan pengetahuan yang mencukupi. Sekiranya lah terjadi juga AI ni mengambil alih kerja-kerja penyampai media ni, kita at least ada benda yang kita boleh tawarkan alternatif. See, ini AI tak boleh buat, you kena datang dekat kita juga. So benda-benda ni kita kena persiapkan, dan kami sudah pun turunkan idea ni dan cabaran ni kepada staff-staff kami. So jangan anggap benda ni mudah.
kita kena persiapkan diri. Baik, Saudara Morgan, saya nak recap lama juga kita berbicara tentang media sosial ini. Saya yang pertama, saya nak ucapkan terima kasih kepada Saudara Morgan kerana sanggup untuk saya temubual untuk berbincang tentang media sosial, kerana saya merasakan media sosial ini adalah sesuatu elemen yang cukup penting ketika ini. Jadi recap saya yang pertama, saya nak mengatakan bahawasanya kita harus bersedia untuk berubah, kerana masa tidak pernah menunggu kita, masa sentiasa mendahului kita, dan kita naklah bersedia terhadap kehendak semasa. Ketika ini kehendaknya adalah terhadap media sosial, maka kita harus berani untuk mengikut arus perubahan ini ataupun kita terus tertinggal di belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya media sosial juga seperti alat, seperti pisau. Dia boleh membunuh, dia juga boleh memotong dengan baik. Jadi kita naklah menggunakan media sosial ini dalam keadaan yang lebih baik. Sepatutnya sebagai manusia yang mempunyai akal, sebagai manusia yang mempunyai integriti, sebagai manusia yang mempunyai maruah, gunakan media sosial ini sebaik mungkin. Bukan kita gunakan media sosial ini untuk menjatuhkan orang, memalukan orang, menghina orang dan menjadikan makhluk lain sebagai penghinaan supaya kita mendapat rating yang baik. Nombor tiga, saya merasakan pada masa yang sama, mereka-mereka yang dalam kategori cyber trooper ini harus juga memikirkan bagaimana kaedah yang terbaik untuk menyampaikan maklumat, terutamanya ideologi-ideologi kepartian, tanpa kita mencetuskan huru-hara, kerana kita tidak mungkin dapat meyakinkan semua orang untuk mengikut kita. Yang pastinya kita nakkan apa yang kita sampaikan itu bukan menjadi pencetus kepada kemusnahan negara. Nombor empat, saya merasakan juga kita harus bersedia untuk menerima perubahan, terutamanya apabila ledakan artificial intelligence ini melanda. Kita harus bersedia untuk menerima perubahan ini. Mungkin selepas ini media sosial juga akan berubah. Mungkin selepas ini tiada lagi penyampai-penyampai berita. Mungkin selepas ini semua maklumat disampaikan dalam keadaan yang berbeza di mana yang kita ada pada hari, tetapi kita harus bersedia menerima perubahan ini. Kalau kita tidak bersedia untuk menerima perubahan ini, maka pastinya kita akan ketinggalan selama-lamanya. Dan yang terakhir, saya nak merasakan bahawasanya media sosial ini, tidak kiralah apa jua platform, dia mempunyai tiga elemen yang utama. Elemen yang pertama itu haruslah mempunyai informatif. Informatif ini seperti mana Saudara Morgan kata tadi, naklah bukan sekadar betul, tepat. Pada masa yang sama, informatif yang nak disampaikan haruslah mempunyai elemen hiburan. Itu adalah punca kepada informasi yang kita nak sampaikan itu boleh diterima. Yang ketiga, informasi ketika ini hendaklah dalam tempoh yang pendek, cepat maksudnya. Maknanya kalau informasi-informasi yang diberikan itu melebihi satu minit, seolah-olah otak kita ketika ini sudah tidak boleh proses dan tidak boleh fokus, dan akhirnya informasi yang nak disampaikan itu akan terabai begitu saja dan tidak sampai kepada matlamatnya. Boleh setuju, Saudara Morgan? Sangat setuju. Terima kasih, Saudara Morgan. Episod Kerusi Goyang akan berakhir pada hari ini. Inilah episod yang ke-8. Kita nantikan kemunculan versi baru Kerusi Goyang di musim akan datang. Setiap perkara itu tidak mungkin utuh selama-lamanya. Setiap perkara itu tidak mungkin stabil selama-lamanya. Kerana itu, kerusi tetap akan bergoyang.